Jadi sekarang kita kemana ini? Ya kalau Umi bilang di rumah tadi, Pak Kiai ada di musola. Kayak mana tadi dibilang? Ya, seperti yang Umi bilang tadi, sepertinya Abi lagi di musola. Tapi apa kalian yakin di antara kita akan menjadi menantu Kiai? Hei, aku sudah yakin dari tadi bakalan diterima sebagai menantunya nanti. Gak usah banyak ngomong, mari kita buktikan aja musola. Oke? Okay? Coba saja kalau Abi ada di rumah, pasti kita bisa lihat di hall. Iya, tapi nggak apa-apa lah, yuk. Itu Abi. Yaudah, pergi turun. Mau ajar dulu. Mau ajar duluan. Katanya mau jadi menantunya Abi. Itu aja kakur, yuk. Kita udah, ya. Yaudah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi. Silakan. Jadi ada hal berkepentingan apa saudara datang kemari kepada saya? Ada perlu sedikit Abi. Iya Abi, saya juga ada perlu Abi. Saya juga lebih perlu Abi. Ya udah, silakan disampaikan apa yang perlu disampaikan kepada Abi. Sebenarnya Abi, kami ingin melamar anak Abi. Jadi bertiga-tiga ini saudara-saudara mau lamar anak Abi. Masa tiga lawan satu? Sebenarnya siapa yang mau jadi menantu Abi? Saya. Jadi kalau boleh Abi bertanya, nama saudara ini siapa? Nama saya Anas Abi. Oh, nama kamu bagus sekali. Sesuai nama yang tertera di dalam ayat Al-Qur'an. Apa kamu bisa membaca surah An-Nas? Coba baca sekali, Abi mau dengar dari calon menantu Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilah. Jadi begini saja, kalau saudara-saudara ingin melamar Abi, datang aja ke rumah. Jadi berhubung ada acara tahlilan, buka puasa bersama, cukup di sini aja. Besok Abi tunggu di rumah ya. Oke. Jangan lupa.